Masih di channel gue, Krisul, kita channel GSL guys. Ini sekarang datang dari NCT U guys. Ini judulnya Maniac, song by Doyoung sama Haechan nih guys. Ini produksinya Ryan Jun. Ini ada informasi lain gak nih guys? Ini menurut gue nih dua the best vokalisnya dari NCT juga guys. Doyoung sama Haechan nih, dua-duanya berkarakter banget, yang punya penjiwaan yang gila juga guys. Oke guys, kita langsung lihat aja lagunya seperti apa. Apakah yang judak-judak, juduk-duk, apa gimana? Kita intro dulu, tapi kayak ceplok. Ceplok! Oke guys, gue dibuka dari channel One The K. One The K, oke. Kita langsung aja guys, ini trending nomor 20 guys. Ini baru dirilis kemarin kan ya? Iya, ini baru tanggal 13. Kita langsung aja guys, Maniac, NCT U, Doyoung, versus lagi apa, dan Haechan guys. Ceplok. Oh, EP. Oh, ini lagu-lagunya ini udah pasti nih belet-belet R&B nih guys. Ini soalnya vokalnya mereka kuat nih guys. Oke, lanjut. Oh, Korte voice yang bagus. Inversi Korte tuh. Tremolo gitu lagi auto pan ya. Wow. Kenapa joget nih cewek? What? Wah, gila. Tunggu guys. Gua enggak siap jujur lagu kayak begini, guys. Anjir, gokil. Wah, ini gila nih, guys. Ini bakal pecah sih menurut gua. Oke, gue tunggu. Bahasa guys. Wah, Haechan. What the? Ada apa dengan K-pop guys? Sumpah demi apapun guys, tahun lalu gue gak pernah dengan K-pop. Jujur aja gue kayak gak peduli guys ke arah K-pop guys. Semenjak hari bulan Juni guys, gue nge-react tuh yang namanya EXO guys. Gue terus gue dalemin K-pop tuh seperti apa sih, rasanya seperti apa. Ini gila semua guys, kacau tau gak lo? Ini stringnya kayak pakai cuman yang rotan gitu tau gak guys? Feelnya ya, touchnya bukan kayak pakai stick yang pointy gitu guys. Ini soundnya gila, dapet banget sih. What? Wah, ini keren guys. Asli, no debat. Belum cenderung banyak low guys, karena bassnya itu ngambil di high note guys ya. Bahkan baru gitar tuh ya. Oh, delay nice. What? Doyoung nih. Ref. No. Jangan, ini terlalu jahat nih lagu guys. Gila guys, refnya bagus lagi guys. Soundnya dapet semua guys. Ini gak seperti gue denger K-pop pada umumnya guys. Yang drumnya tuh lebih digitalized. Ini lebih dibikin cenderung lebih analog. Gila sih. Oh, brass sectionnya. Ini masalah komposisi juga manis banget guys. Maksudnya mereka tuh bagi-bagi frekuensi antara masing instrumen. Ini gue suka banget guys. Bassnya ketika masuk mulai ada high frekuensi gitar akustik, jeng-jeng-jeng-jeng. Itu bass baru ngambil ngelow. Jadi dia nggak mau ganggu frekuensi yang middle yang mungkin sekitar 5000. Oh, manis banget. Oh, Haechan lagi saut-sautan ya. Oh, Doyoung peralihannya guys. Gila, gue nyandu banget guys. Oh, ratak-tak. Oh. Gila. Guys, kalau misalnya kita bahas SM secara keseluruhan guys ya, mereka ngeluarin produk tuh gila loh guys. Ini mulai gila guys. Makin kesini tuh mereka tuh makin out of the box guys. Di sini nih gue suka banget ringannya tuh, low-nya nggak ada, cuman ada kick drum doang guys, tapi bass tuh dia ngambil atas, mungkin ini gitar guys ya. Ya gitar ngambil note bawah berarti. Wah, oh pew, oh drop lagi. Oh. Gila. Ah, si keren. Oh, Doyoung. Ah. Vokalnya guys, vokal.
Halnya. Gila surga banget di sini saut-sautan gitu guys. Buset. Oh. Oh. I feel you. Nahan chord ya. Masukin di up lagi. Bap. Oh keren guys. Video klipnya keren lagi. Ini kenapa guys? Ini produk. Ini maksudnya kenapa guys? Ini NCT U tapi mereka nggak ada sama sekali di frame guys ya. Lebih memilih ada model aja cewek joget. Aduh, doyong. Oh, doyong. Gila. Oh shoot, di drop lagi. Ini dua orang guys, saya emang menguasai banget ya untuk vocal range di arah R&B guys ya. R&B pop tuh dari makan sama mereka berdua guys. Kayak kacang tau gak dianggap ngetek lagu kayak beginian sih. Oh shit. Aduh akustik gitar enak banget lagi. Oh nice feels. Asyik. Oh doyok juga kan, doyok at least kan guys. Oh shit. Oh nice. Oh. Ah gila keren. Ini gue bass compressionnya juga asik banget guys. Ini membuat musik tuh lebih lebih stabil secara dynamic nih guys di bagian sini guys. Aduh, mixing enak banget guys. Itu ada vocal chop. Eyo, eyo, itu siapa yang ngomong tuh guys? Gue nggak ngerti juga guys tuh. Kayak nggak penting tapi penting banget ditaruh di situ guys. Panning kiri kanan lagi. Dibikin stereo wide gitu ya. Oh. Wah, keren ini. Masalah setiap lagu enak, pasti pendek, guys. Aduh, gila ini mainnya kacau balau, sumpah nih guys, ini kacau. Ini gila sih nggak ada informasi lain nih. Album Maxis by Ryan June. Ini Ryan June siapa guys ya? Ini dari Kako Entertainment on behalf of Big Ocean E&M. Ini gue juga gak tau informasinya, mungkin kalian bisa bantu di bawah guys ya. Ini gila, ini nice produce guys. Vokalnya Hei Chan Doyong tuh gila, nyandunya parah. Gila, gimana lo gak naksir tuh bagian yang saut-sautan gitu guys. Gila, kayak main bulu tangkis guys. Tar, 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 gokil guys. Oke, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe guys. Ceplok!